Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ke-49 PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang bermula dari hari Isnin yang lepas Perintah Kawalan Pergerakan secara bersyarat, PKPB. Maknanya dah ada sedikit kelonggaran. Tapi secara peribadi saya masih lagi ragu-ragu nak keluar. Jadi sebab tu saya duduk sini, saya nak buat satu video klip untuk berkongsi berkaitan dengan satu topik yang sangat penting dalam ISO 9001, iaitu berkaitan dengan documented information. Okey, documented information, kalau merujuk kepada ISO 9001 versi 2015, dah banyak perubahan lebih kepada flexibility, lebih kepada persoalannya lebih merujuk kepada proses approach yang digunapakai oleh organisasi itu sendiri. Dengan kita lihat kepada documented information, ada empat perkara yang penting untuk kita tahu adalah tak ada lagi prosedur prosedur berkaitan dengan kawalan-kawalan dokumen tidak wajib kalau mengikut ISO 9001 versi 2015. Dan juga bentuk-bentuk dokumen pun dah berubah. Dokumen dah boleh dalam bentuk bukan kertas boleh. Contohnya melalui soft copy, even melalui WhatsApp sebab topik ni saya akan cerita berkaitan dengan WhatsApp. Dan juga integrasi antara dokumen dengan rekod dah sekarang dah disatukan di bawah satu nama, iaitu documented information. Ketiga-tiga aspek ini masih mengekalkan integriti kepada dokumen itu sendiri. Zaman sekarang ni banyak aplikasi yang digunapakai sebagai medium komunikasi dalam kerja-kerja seharian dalam syarikat, termasuk WhatsApp. Satu persoalannya, adakah maklumat yang ada dalam WhatsApp melalui mesej-mesej yang disampaikan boleh diterima dalam sistem pengurusan untuk memenuhi keperluan documented information dalam ISO 9001? Boleh. Sebenarnya boleh. Tapi dengan bersyarat. Madah macam PKPB pula kan, bersyarat. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu teknik macam mana untuk menjadikan maklumat yang ada dalam message WhatsApp itu boleh diterima. Boleh diterima dan valid. Okey, langkah pertama adalah dapatkan message yang mana yang nak kita simpan sebagai documented information. Kemudian kita touch bahagian kanan atas. Kita touch kat situ. Yang mana akan keluar paparan seperti ini. Itu step pertama. Step kedua, kita klik export chat. Klik export chat yang mana akan terpapar pada step ketiga. Untuk kita transfer maklumat tersebut. Sebab kita nak transfer maklumat tersebut bukan dalam bentuk susunan message WhatsApp, tak. Kita simpan dalam bentuk transcript. Transcript. Dan kita akan transfer ke media yang kita nak simpan lah. Sama ada kita nak email ataupun guna Bluetooth ataupun guna aplikasi-aplikasi lain lah. Kemudian step keempat, proses transfer berlaku lah. Kalau contohnya kalau kita hantar melalui Bluetooth, sebab dalam slide ni saya gunakan proses transfer maklumat menggunakan Bluetooth. Dan yang kelima adalah kita perlu tahu juga sama ada kita nak pindahkan maklumat itu dengan media sekali ataupun tidak termasuk media. Tapi kalau bagi saya, saya lebih suka pemindahan maklumat itu tanpa melalui media kerana dia punya file akan jadi berat. Hasilnya bila maklumat ini telah selamat dipindahkan ke sistem anda melalui laptop atau mana-mana medium lah, maklumat tadi, rekod tadi bukanlah dalam bentuk message WhatsApp. Sebab message tersebut telah
bertukar menjadi transkrip. Transkrip dah menggunakan aplikasi Notepad. Sebab kalau kita lihat dalam Notepad ini memang ada tarikh dan masa serta pihak yang ada dalam komunikasi tersebut. Banyak, maknanya di sini lebih lengkap lah, dan kita boleh katakan sebagai minit mesyuarat yang tak rasmi. Nama pun tak rasmi, tapi macam mana untuk menjadikan minit mesyuarat ini ataupun maklumat ini, rekod ini adalah rekod yang rasmi dan boleh diterima di dalam sistem pengurusan kita. Mudah aja. Lihat balik dalam documented information prosedur masing-masing. Siapakah pihak yang diberi kuasa untuk menjadikan maklumat ini sah? Dapatkan endorsement mereka. Selesai saja dapat endorsement, maklumat ini sah digunakan dalam sistem pengurusan. Saya pasti. Dan ia menjadikan sistem anda lebih fleksibel dan lebih robust lah untuk memastikan operasi kita berjalan dengan lebih berkesan. Saya rasa ini saja perkongsian yang saya ingin sampaikan. Dengan kata lain, lebih mudah sistem kita berjalan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah dan cepat. Sekian, terima kasih.